Lately, the social media have been blasted with the phenomena involving the teenagers with their creative and unique streetwear. Located here in Sudirman area, specifically in Duku Atas, they even named to be called as the Citayam Fashion Week. Teenagers from Greater Jakarta areas, namely Citayam, Bojonggede, Depok, Bekasi, and other surrounding locations, have a new hype place to hang out. It is the Duku Atas Station in central Jakarta. These youngster styles are unique. Most people call it the real streetwear. It is a new sight in the area, and it makes a unique contrast with office employees wearing their formal attire as they are commuting in the station. Gak ada inspirasi dari siapa-siapa sih, kayak udah biasa aja pakai kayak gini outfitnya gitu. Karena bikin pede, kalau aku makain di pede berarti aku suka. They do not spend too much money on their outfits. Instead, they stretch their imagination and creativity to celebrate themselves and their styles. They bring joy to the area. And just like that, Duku Atas MRT station location is now famous with a new name, Citayam Fashion Show. Paling lama sejam. Deket sih, jauh. Cuma gara-gara Sudirman saya bisa kenal orang lebih banyak. Saya ketemu JJ, Roy, terus banyak bang, seleb-seleb TikTok, banyak. Rasanya di sini enak bang, orang-orangnya ya ramah, enak gitu. Gara-gara di sini saya teman saya banyak. Jadi banyak teman saya. This Citayam Fashion Show have brought another face of Jakarta, and it even got appreciated from the Japanese media that compare with the Harajuku streetwear. Yes. I agree with the Japanese media. The new face of Duku Atas Station is admirable. What's more, the youthful presence in the capital not only brings more energy and life to the city, but it also has the potential to boost economic and cultural activities in the area. And I am not alone on this. An anthropologist from the University of Indonesia, Iwan Mulia Pirus, also appreciates this new trend among teenagers of Jakarta surrounding area. Justru harusnya diberikan toleransi yang sangat besar, karena mereka masih belajar. Yang penting asal jangan merusak, jangan membakar, jangan menyampah. Mungkin peraturan-peraturan yang sangat basic. Nah, kalau itu sudah terjadi menjadi kebiasaan, mungkin sebetulnya malah bisa mengenerate atau mendatangkan income kota. Karena bisa ada festival, bisa ada musik, bisa ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan yang mendatangkan keuntungan ekonomi dan keuntungan simbolik budaya bagi kota, ya, bagi kota Jakarta. Jakarta justru mendapatkan energi lebih dari kota-kota kecil penyangganya. Saya pikir bagus sekali kalau menjadi semacam Harajuku. Jadi sebetulnya ruang-ruang kota di negara maju memang cukup mempunyai tempat untuk generasi muda itu bisa memuaskan keinginannya, bertemu dengan orang lain di ruang terbuka dan tidak usah bayar. Nah, saya duga itu tidak terjadi di Depok, tidak terjadi di Citayam, tidak terjadi di daerah pinggir-pinggiran Jakarta. Bisa mereka mendapatkan satu ruang, tapi mungkin harus melalui konsumsi ke mall, ke cafe,
yang itu juga dalam kondisi pandemik sekarang itu menjadi mahal, inflasi yang tinggi. Jadi artinya bagaimana kemudian memuaskan rasa penasaran itu? Kebetulan Jakarta justru menjadi solusi karena transport Jakarta menjadi semakin mudah, murah, dan ada ruang-ruang baru kan untuk misalnya pembangunan MRT, ada stasiun-stasiun baru dengan plaza-plaza yang terbuka. Itu menarik, mereka bisa ke situ tanpa mengeluarkan ongkos banyak dan bisa melihat sesama generasinya sendiri, bisa senang-senang. Saya rasa itu yang bisa menjelaskan. Artinya Jakarta menjadi solusi untuk kegelisahan anak-anak muda di pinggir kota Jakarta. So this is the Citayam Fashion Show. Just look how colorful they are wearing, right? So what do you think? Reski Anasto, Anita Putri, for Citoday!